Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Pandika Minang. Kali ini kita akan berbagi tutorial, yaitu cara menghidupin drone atau menerbangkan drone dengan menggunakan smartphone HP Android. Jadi kali ini kita tidak menggunakan remote controlnya si drone untuk menerbangkannya. Oke. Untuk pertama, teman-teman pastikan dulu menginstal aplikasi yang namanya DJI Go 4 dan sudah mendaftar akun DJI-nya. Selanjutnya kita buka aplikasi DJI Go 4-nya. Lalu ambil yang di atas bagian atas itu DJI Mavic Air. Selanjutnya tekan di enter device dan pilih connect to the aircraft. Lalu ambil yang untuk menggunakan smartphone hubungkan ke drone itu wifi koneksi. Oke, untuk tahap awalnya itu buka dulu tangan-tangan baling-balingnya. Selanjutnya aktifin drone dan seterusnya scan SSID yang ada di drone DJI Mavic-nya. Oke, untuk yang pertama kita hidupin dulu si drone-nya. Kita masukkan baterai. Lalu buka penutup gimbal kameranya supaya nanti pas dia hidup itu kalibrasi kameranya enggak terhalang oleh penutup kameranya. Oke, sekarang kita hidupin, tekan pertama, tekan kedua, lalu tahan hingga si drone-nya hidup. Baik, si drone-nya sudah berbunyi. Lalu selanjutnya tekan bagian tombol belakang si drone. Tekan di tombol belakang si drone, lalu tahan, tunggu hingga berbunyi dua kali. Lalu setelah itu kita scan SSID yang ada di si drone-nya. Oke, kita tunggu untuk koneksi ke wifi si drone DJI Mavic-nya. Ya, jelas sudah terhubung, koneksi sukses. Oke, done. Dan terlihat itu sudah berubah menjadi GoFly. Jadi si drone-nya sudah siap untuk diterbangkan. Kita buka dulu GoFly-nya. Oke, sudah. Jadi di sini sudah bisa diterbangkan si drone DJI Mavic-nya. Jadi untuk tes penerbangannya kita bawa aja ke luar ruangan atau ke lapangan. Oke. Take off.
3, 2, 1. Baik teman-teman semuanya, itulah cara menerbangkan drone DJI Mavic Air dengan menggunakan smartphone tanpa menggunakan remote controlnya. Mungkin cukup sekian video tutorial kali ini. Untuk akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.